Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahli sirihi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita lepaskan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Hakim, yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita untuk bangsa ini, untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, dan bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, meskipun demikian, masih banyak ditemukan perilaku-perilaku negatif di dalam masyarakat dan bernegara, apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sarahil Quran yang berbunyi, mewujudkan generasi muda yang mandiri dan bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus mewujudkan generasi muda yang mandiri dan bertanggung jawab. Pemuda seharusnya turut berkarya dan membangun bangsa ini melalui pemikiran-pemikiran, kreativitas, dan inovasinya terhadap nilai-nilai keimanan ini. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36 yang akan dibacakan oleh Khairul Thank you.
hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup, menjadi mandiri itu perlu. Sebab tak selamanya orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga atau teman, mampu membantu kita dalam menghadapi beban hidup yang bertambah dari hari ke hari. Beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sikap mandiri yang harus ditanamkan dalam diri seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu hadis yang mengutamakan sikap mandiri yaitu hadis sebagai berikut. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لأن يحتسب أحدكم خصمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنع. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang tamu lantas dijual lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Mandiri tak hanya mandiri sebatas ekonomi, tapi juga dalam hal lain. Kita sebagai anak muda seharusnya membiasakan diri berbuat baik tanpa harus menunggu orang berbuat baik. Jika ia memiliki sikap mandiri dalam dirinya, ia tak akan pernah menunggu orang lain memberikan kesempatan, tetapi akan mencari kesempatan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kekuatan dan kemampuan pada tiap hambanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Pertanyaannya, masih adakah pemuda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Dibutuhkan adanya upaya pembentukan generasi yang semacam ini, bukan hanya sekedar harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong dalam mewujudkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pemuda seharusnya turut berkarya dan membangun bangsa ini melalui pemikiran-pemikiran, kreativitas, dan inovasinya terhadap nilai-nilai keimanannya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh Qariah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.